Pemirsa, informasi selanjutnya, Polres Metro Jakarta Barat memeriksa 3 staf krematorium Mulia Karawang, Jawa Barat terkait dugaan praktek kartel kremasi yang viral di media sosial dengan meminta pungutan biaya mencapai 80 juta rupiah. Sebelumnya, polisi memeriksa 2 staf rumah duka abadi yang berada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat untuk melihat langsung biaya proses kremasi. Langkah ini merupakan upaya kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan praktek kartel kremasi di masa pandemi yang dengan sengaja menaikkan harganya. Saat ini polisi telah memeriksa 5 staf dari 2 krematorium yang masih berstatus saksi. Polisi meminta agar korban dan masyarakat yang merasa dirugikan dalam dugaan kasus praktik kartel kremasi ini melapor ke pihak berwajib. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang kemarin sudah kita lakukan terhadap rumah duka dan beberapa orang saksi. Pada hari ini kami mendatangi salah satu yayasan kematian yang melayani jasa kremasi yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian.